Oke, kita akan kerja dulu, guys. Huh? Ya Chin, kenapa Chin? Ya, kenapa Avril? Main speedrow yuk. Hah? Main speedrow? Tumben? Huh? Kenapa? Kalau papa kalah, papa harus beliin strawberry Korea. Hah? Strawberry Korea? Hmm. Kenapa ketawa-ketawa nih, hah? Itu harganya berapa? Kita 200 ribu. Hah? Strawberry apa 200 ribuan? Enggak. Papa selalu kalah sama kamu. Kamu. Ada sepupu kok. Hah? Sepupu? Siapa sepupu? Oh, ada si Aiden. Iya. Ah, emang kenapa kalau ada dia? Kan dia enggak bisa gambar. Oh, maksudnya kalau papa bisa kalahkan dia, papa enggak usah beli. Iya. Oh, tapi papa sama Momon ya. Kalian berdua ya. Oke, siap? Siap. Oh, oke. Namanya papa itu tidak boleh diremehkan sama anak ya. Ya udah. Ayo cepat kalian duduk ya. Kita mulai. Aku panggil Momon dulu, guys. Let's go. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Bang J di sini. Yang pastinya aku tidak berubah jadi Atun hari ini, guys. Kenapa? Karena aku lagi bersama dengan sepupu dan anak aku lagi menantang aku bermain speedrow ya. Hey Mon. Papa. Hari ini kita menjadi partner ya. Biasanya kita itu musuh-musuhan, kamu hari ini bantu aku. Kamu jangan jadi beban ya. Emang kita mau ngapain? Pokoknya kita berdua lawan anak aku sama sepupunya. Kalau misalnya kita kalah, aku harus beliin strawberry Korea yang sangat mahal, mon, 200 ribu. Oh, no. Oh, yaudah kita kalah aja. Jangan ya. Oke, guys, kira-kira menurut kalian gimana? Kalian dukung siapa antara aku sama Momon atau mereka berdua? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya. Tapi kali ini, Mon, aku udah pasti menang. Kenapa? Karena sepupunya sepertinya tidak bisa gambar ya. Oke, Mon, ayo kita langsung saja. Let's go. Oke, guys, yang pastinya sekarang ini kita lagi bermain di server yang bukan private server ini, Mon, ya. Kita harus main di server yang ini global. Supaya apa? Supaya adil ya. Temanya ikutin tema di sini aja. Mon, kita cuma perlu kalahkan mereka salah satu aja. Mereka kita sudah menang ya. Oke. Dan jangan lupa, guys, kasih dulu like-like ya, guys ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe. Dan yang pertama adalah nature ya. Waduh, ini alam ya, Mon, ya. Yuk ampun, alam. Baiklah, kita akan menggambarkan alam dengan begitu dahsyat. Anak-anak gak bakal tahu alam itu kayak gimana, Mon. Kalau aku udah jelas tahu dong, pasti. Oke, kita kasih dulu tanah-tanahnya, guys. Kita gambarkan dulu yang besar di sini. Sat. Oke, kita akan gambarkan ini. Sat. Oh, kalian tahu ini apa, guys? Udah jelas tahu dong. Ini adalah sungai-sungai yang sangat mengerikan. Oke, lalu setelah itu kita harus menggambarkan ini, guys ya. Nah gitu ya. Tanahnya, guys ya. Nah gitu, kayak gitulah. Kayak gitulah kira-kira ya. Memang kalau gambar pakai mouse tuh rada susah ya. Karena kita taruh warna putih di sini untuk supaya ini airnya kelihatan air. Air ya, ini air ya. Ini kok kenapa seperti kelabang ya? Jangan kau begitu, Mon ya. Jangan kau begitu. Nah, ini. Sot. Mantap kali lah gambar aku ini. Kita harus menggambar awan, guys. Sot. Terus ada burung-burungnya, guys. Burung kutilang berbunyi. Kau usah nyanyi. Konsentrasi. Jangan kau begitu, Mon. Nah, ini saatnya nih ya. Kita harus menggambarkan sesuatu pohon-pohon di sini ya, pohon-pohon. Pohon-pohon. Sebenarnya gambarnya nggak seperti gini ya, guys. Ini mah kasih waktu aja, waktu yang berbicara, guys ya. Oke, kita kasih bunga-bunga dulu. Bungaku kecil di langit yang biru. Oh no. Apa yang sempat, guys? Ini nature. Berhasil. Ya, Pak, nature, tapi dia kena petir. Bagus, bintang satu. Bintang satu, gak ngerti itu apaan. Nah, emang the best of the best, guys. Kasih like dulu, guys. Mon, kita temen. Temen kita. Bintang satu. Oh, alam di laut, Mon. Ini punya Kutun. Ini punya kamu, serius? Iya. Aku kasih bintang 40. Bebek. Bebek buat ya. Bagus. Ya udah, bagus lah. Oh no. Empat. Bunga mawar. Ya ampun, karena aku gak pernah diterima bunga bintang itu. Ya ampun. Siapa pemenangnya, guys? Aku, please. Aku juara 3, ye. Tapi mereka berdua juara 2. Mau juara 1, mau juara 2. Ya ampun. Ternyata mereka jago gambar, Mon. Oh no. Udahlah, habis 100. Kita 5 permainan ya. Aduh, guys, gimana nih, guys? Ternyata mereka jago gambar, guys. Aku salah membuat perhitungan. No.
Oke, di next permainan ini Papa akan menunjukkan Ukar. Ini aku jagonya. Jangan macem-macem korokar ya. Begini dulu, sud. Ini bagian depannya guys, bagian depannya nih. Oke, sap. Oke, ini kaca-kacanya guys. Spionnya, nah spionnya ya. Kenapa jadi begitu guys? Abis itu ini kita gambar dulu ban-bannya guys, ban-bannya. Nah, abis itu di sini aku kasihnya, gitu ya, gitu ya. Abis itu di sini bola lampunya, nah bola lampunya gede ya, nah. Abis itu bagian sini dia ada begini, suke, sike, cut, udah kayak transformer gak guys? Oh iya dong, jelas. Terus abis itu kita bikin lantainya, cut. Kita akan mewarnai guys, waktu sisa 1 menit pasti kelar dong. Oke. Bagian ini udah pasti warna kuning dong guys. Bener gak sih? Supaya terang benderang. Hai, Mon, kau jangan ini ya. Tadi kau juara terakhir ya. Apa juara 5 Bener atas si Mon itu kurang jago guys. Oke, ban-bannya di sini guys. Kalian lihat, ciot. Mantap dong. Noh, kita taruh dulu orang di sini. Oke. Terus dia rambutnya su. Katanya gini. Dia mau ketabrak. No. Terus orangnya di sini juga. Gitu lah ya. Wow, the winner. Please give me like guys. Ini adalah okay. Mobil. Lembo print ya. Ada green, bagus banget. Ini bentuknya lebih bagus dari aku tadi ya. Bintang 3 lah. Ini aku. Bintang 2 lah. Oke, kita lihat lagi. Mobilnya yang belum kelar. Siapa nih mobil siapa nih? Belum kelar ya, dapat bintang 2 aja. Hampir mirip-mirip tapi belum kelar. Sepertinya mereka berdua nih ya. Jadi senyum-senyum ya. Bagus. Ini ada gradasinya ya. Warna merah pula ada kaca-kacanya. Lebih nampak lah. Dia ada kacanya itu ada gradasinya, Mon. Dan pemenangnya. Ya ampun, kenapa anakku Ichi Chino? Dan aku dapat juara 3, mau juara 2 dong. Kita kan pasti kalah, Mon, sama mereka. Aduh, pusing kali lah. Ya ampun guys, gimana ini? Mereka udah 2-0. Oh no. Sepertinya ini akan menjadi kekalahan dari Momon ya, bukan dari aku. Momon beban dia. Yang bertanding ya. Baiklah guys, kali ini pasti bisa ya guys ya. Kita coba lihat dulu. Aku tahu ini, Mon. Aku tahu Strom. Karena ini adalah Strom, maka aku gambarkan sesuatu yang lebih keren. Ini Strom. Kalian tahu yang di Marvel itu ada Strom ya? Strom. Keren dong. Jangan kau bilang ini gak bagus ya. Menang. Tunggu dulu, Mon. Aku akan menggambarkan ini dulu. Tangannya begini, suar gitu ya. Mengerikan. Di sini itu ada begini-gini yang tangannya ya udahlah guys ya. Gitu ya tangannya. Gitu ya. Ininya kita bikinnya begini. Terus ini kakinya di atas ini ya. Dia lagi terbang guys. Oke, dia lagi terbang. Terbang. Yeah. Oke, saatnya kita mewarnai. Oh no, Mon, bisa kelar gak nih, Mon? Siapa yang tahu Strom di Marvel yang bisa keluar petir-petir? Kasih like dulu guys ya. Nah, come on. Kenapa mereka ketawa di belakang? Terlaluan. Ini si Strom loh, Mon. Strom ini. Udahlah, dapat bintang 4 lah, udahlah. Ini Momon ini. Bukan kah? Bukan. Ya ampun, ini di luar dari jendela ada Strom begini loh. Berarti gambarku yang bagus tuh. Ya ampun. Ya ampun. Ini punya Momon. Nah, ini baru punyaku. Tidak ada masa depan, guys. No. Ini Strom di laut. Lagi hujan. Tapi kenapa Stromnya itu ada mukanya? Ya lucu. Aku juara 3 dan Ichi dan dapat juara 1-2 lagi.
Apa yang terjadi, Mon? Kenapa dari tadi aku cuma juara 3? Udahlah, Tun. Udah 3 kali kau kalah. Gak apa-apa, Mon. 5 kali. Kita menang sekali aja, gak perlu beli lagi. Oke, sword. Pedang yang super amat dahsyat itu hanyalah si Atun yang bisa membuat. Cus, 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 cus. Sat, 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 sat. Pedangnya itu mengerikan sekali, guys. Karena dia itu berbentuk seperti kemoceng. Gaya, sat, sat, sat. Kemoceng. Kalau dari kamu sih, gak heran. Ya, kok begitu ya? Lihat nih. Wah, pedang yang amat luar biasa. Karena dipegang sama Atun yang luar biasa juga. Oh, ini tangannya Atun ya. Dia lagi pegang, guys. Dan kita di sini akan menggambarkan layer keduanya. Oke, di belakang sana ada Atun yang sedang berperang menggunakan itu ya, guys ya. Jadi sini begini. Sat, sat. Wah, sat, 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 sat. Wah, ya. Wah, oke. Terus rambutnya. Sat, 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 sat. Oke. Wah, tangannya luar biasa, guys. Wes, wes, wes. Apa sih orang dia gambar dia bilang wes? Rambutnya adalah berwarna merah, su-su-su-su-su-su-su. Dan pedangnya adalah berwarna biru, setengah kuning. Yes, let's go. The best of the best. Kenapa kalian ketawa? Gak boleh ketawa. Dia lagi pegang daun. Itu namanya pedang kemoceng. Pedang 2 berdarah. Dapat bintang 3 lah. Kali ini aku pasti juara 1, Mon. Karena dari semuanya aku paling bagus. Ini Momon ini kayaknya nih. Ini Momon ini. Mana? Ini. Iya. Ini bagus banget, Mon. Ini bagus nih. Dia ada gradasinya dan wah, keren. Bintang 5. Wah, galang habis kau, Tun. Udah, aku bintang 4 ya. Bintang 4 ya. Tadi aku punya lebih keren. Aku ada orang di belakang, guys. Ingat baik-baik. Pedang kemoceng ada orang di belakang. Juara 1. Oh, ini apa ini? Kamu cantik. Enggak usah. Bintang 1. Baik, guys, kita akan melihat siapa pemenangnya. Sudah dipastikan adalah Bang J. Let's go. Oh, ya ampun, masa kita kalah sama yang at least? Tidak, mereka dapat juara 1 terus, guys. Ini gak benar. Momon tidak pernah juara dari tadi. Momon ternyata beban. Apa? Pernah aku sekali. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi, guys. Oke, Ken, kamu bilang sepupu tidak bisa menggambar. Kenapa dia jago? Bohong ya. Birthday. Di sinilah aku membuat jurus yang luar biasa. Dia tadi udah keluarkan pura-pura. Kita mau bikin birthday seperti apa, guys? Yaitu kombinasi cake berwarna coklat. Sat, 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 sat. Wah, birthday. Happy birthday for everyone. Yeay. Nah, ini yang paling penting, guys. Coklat yang panjang sekali pastinya. Oke, okay, habis itu kita kasih warna hitam-hitam di sini, guys. Oke. Okay. Nah, coklat ya, guys. Oke, setelah itu jangan dilupakan juga dengan lilin-lilin dia yang begitu luar biasa, guys. Srrrt. Di sini sat gitu ya. Oke, okay, sama di sini juga sat gitu ya. Untuk apinya, tapi api itu harusnya bukan ya. Aduh, aku salah nih. Ya ampun. Salah guys. Ya, harusnya warna putih ya. Putih yang kelihatan ya. Sudahlah, kita gambar ulang nih warna putih, guys. Tapi kita 39 detik. Oh no. Ini apinya. Mon, ayo Mon. Bisa, Mon. Di sini ada fla-flanya, guys. Ada krim-krimnya. Krim-krimnya di sini. Cucu krim. Oke, krim. Terus bagian bawahnya juga ada krim ke bawah. Sa. Oke, happy birthday everyone. Ini adalah kue ulang tahun buat teman-teman yang sedang berulang tahun ya. Bagaimana, bagus atau tidak? Bagus ya? Boleh sih, ada coklatnya. Boleh. Bintang 4. Oke, okay, yes. Momo Atun. Wow. Dia mengingat ulang tahun kita, Mon. Luar biasa, bintang 5. Bintang 1. Ini Momo nih. Nah, memang. Bintang 3. Bagus, ya? 3 lah, udahlah. Ya kau jual itu apa, hamburger ya? Oke, gua ada anime-animenya ya. Secara gak sengaja aku mencet yang bintang 5, Mon. Bagus. Wah, ini lebih bagus ini. Keren. Tapi tetap, punya aku tadi kamu kasih bintang 5 kan, Mona? Oke, siap. Kenapa? Ini bukan teman-teman kita. Ini server apa ini? Server global, Mon. Please deh, gimana sih ini, guys? Baiklah, guys. Kita beli dulu ya, guys ya. Let's go. Oke, okay, guys. Inilah
strawberry Korea. Kalian lihat ada tulisan Koreanya, Mon. Ya ampun, mahal banget nih Korea. Ini strawberry gede banget loh, kamu lihat. Baru pertama kali aku beli strawberry yang mahal begini. Biasanya 10 ribu, Mon. Satu kayak gini 10 ribu biasanya. Apa 20 ribu mahal gitu banget. Ya. Ini mahal kali loh. Oh, gede banget. Diambil sama mereka dengan begitu gampang ya. Apakah enak? Coba makan di depan kamera. Coba makan. Apakah enak? Manis. What? Oke guys, kita coba dulu ya guys ya. Strawberry Korea ini semanis apa ya? Baru pertama kali, Mon, aku makan strawberry yang manis banget. Serius, manis? Yeah. Biasa kayak asem. Ini asem, guys. Wah, the best of the best ya. Gimana? Kalian puas? Puas. Jangan ajak lagi main ya. Gak ada main-main lagi. Jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya. Menurut kalian kira-kira gimana gambar siapa lebih bagus? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar, oke? Okay? Dan kita akan berjumpa lagi next video berikutnya, guys. Bye-bye. Bye-bye.